Halo, hari ini saya mau unboxing mini tripod merek Manfrotto. Manfrotto ini saya pesan dari internet, dari site kamera pentenu. Kamera nu pentenel ya. Ini katanya bisa dipakai untuk HP, dan ini di belakang juga ada, bisa juga untuk kamera ya. Jadi saya kalau pegang HP nggak terlalu goyang ya, karena saya sering bikin video pakai HP ya. Saya mau coba ini ya. Oke, teman-teman, ini saya udah buka tadi. Udah saya buka ya. Terus isinya tadi kan ini ya. Jadi isinya ada dua. Ini saya pesen di kamera PNU. Harganya kemarin total kurang lebih 38 euro deh kalau nggak salah. Ini dia ada yang dijual satu begini, tapi ada juga yang komplit begini ya. Saya pengen komplit biar sekalian nih untuk buat HP-nya juga, 4 HP-nya. Ini kemarin harganya 33,95 euro, tapi karena muka saya nggak kelihatan ya. Apa kali ya, karena sama ongkos ongkir ya, ongkirnya itu hampir 4 euro, 3,95 euro, jadi total tuh hampir 38 ya. Harga aslinya itu 34an ya. Satu ini nanti begini ya, kira-kira begitu ya. Saya coba di HP ya, ini ada HP ya. Kasih lihat dulu ya. Ini dia bisa ditarik gini kan. Ini sih kayaknya keker banget gitu loh, keker banget ya. Jadi begini. Terus ini agak keras kayaknya. Buat muter-muterin ini ya. Jadi saya tekan dulu begini. Tekan dulu baru dia bisa. Ininya ditekan yang merah ini. Sambil ditekan nih keras loh, baru dia bisa dibengkok-bengkokin ya. Kalau buat saya terlalu keras ya, karena tenaganya nih mesti ini banget tuh ya. Tapi saya ini lurusin aja ya, jadi saya mau pasang kayak gini aja ya. Nih diputer. Itu ya saudara-saudara, kira-kira begitu. Dan terus HP-nya taruh di sini ya, HP-nya taruh di sini. Begitu ya saudara-saudara, atau kurang ke sini ya. Ini kan kameranya di sini ya, jadi kalau dia geser ke sini nanti takutnya kena tombol volume. Begitu saudara-saudara. Terus ini kalau dibuka ya begini ya, di kayak tripod ya. Begitu. Ya. Kayak gitu ya saudara-saudara. Kita lihat jadi begini. Ini cuma isinya gini-gini aja ya, tapi ini memang keker. Saya pikir plastiknya plastik yang
plastik yang biasa gitu loh. Ini ternyata keker juga ya, keras. Jadi nanti kalau saya bikin video kan nggak terlalu goyang-goyang ya. Coba saya bikin videonya. Coba ya. Itulah kira-kira ya. Tripod mini Pixi dari Manfro tuh. Harganya 34 euro dan ongkos kirim hampir 4 euro. Jadi total 38 euro, saudara-saudara. Inilah ya. Nyicil-nyicil beli alat ya. Gitu, saudara-saudara. Ini kalau misalnya mau makan bakso, bikin video lagi bakso atau lagi makan gitu ya, jadi gampang ya, taruh di meja. Terus ini juga bisa diiniin, cuman ya gitu ya. Ini yang kalau saya bilang ininya keras, jadinya harus diteken terus ininya bisa di gerak-gerakin, mau dikebawahin apa di ke samping apa agak ke atas gitu ya. Terus ini ada lubang lagi, bisa ditukar tempat. Tukar tempat ya. Tukar tempat. Jadi bisa begini. Tapi gimana caranya ngambil video ke atas ya? Biasanya ini sih kayaknya buat kamera ya. Kalau yang buat HP begini aja ya. Begini aja yang buat HP ya. Ya. Sekarang saya mau coba sambil jalan ya. Oke, saudara-saudara. Sekarang saya mau coba buat jalannya ya. Bikin video untuk jadi saya mau begininya, saya mau coba ya video balak inilah hasilnya. Gitu ya. Lumayan. Sekarang lumayan. Cuma nggak tahu ini. Di sini saya cuma temuin di site kameranu.nl. Total harganya 38 euro, saudara-saudara. Okido, itu aja ya saya mau cerita. Nanti hasilnya bisa kelihatan kalau di video saya selanjutnya ya. Kalau saya bikin video pakai tripod ini ya. Oke. Sekian dan terima kasih.